Dari badminton kita ke bola sepak, tiada import, tiada masalah buat penyerang Perak. Bobby Gonzalez membuktikan penyerang tempatan masih boleh diharapkan. Bobby menepati janji menggalas ketiadaan dua penyerang import, Charles Suzachat dan Nang Kong Wong, selepas dia menjadi penyaring tunggal Perak dalam aksi di Stadium Perak pada Sabtu. Diletakkan selaku penyerang tunggal, bekas penyerang PDRM dan Sarawak ini berjaya memainkan peranan apabila pergandingan baik bersama Muhammad Noor Hakim Isa dan Muhammad Nasir Bashiruddin sehingga acap kali memporak-perandakan pertahanan Pahang. Ini yang saya tunggu selama 8 bulan, walaupun 8 bulan tu kira lama atau tak main kan. Tapi saya tak pernah putus asa dan dapat peluang ni saya bagi yang terbaik lah. Dan itulah saya main untuk apa ni? Main untuk diri sendiri, main untuk pasukan dan untuk kawan-kawan lah. Aksi cemerlang ditunjukkan oleh Bobby turut mendapat pujian pengenalan sementara Perak. Abu Bakar Fazim yang melihat kehadirannya cukup penting buat pasukan. Spirit yang ada pada Bobby perlu digunapakai dan saya lihat dalam latihan dia mempunyai tandukan dan juga ketenangan untuk memberi seimbang, balancekan tim dengan pemain muda.